Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Bagian kedua mengenai pembahasan dasar-dasar geografi Weda atau Buwarnana ini diambil dari berbagai bagian kitab suci Weda, yakni Bhagavata Purana, Matsya Purana, Wayu Purana, Wisnu Purana, Siwa Purana, Lingga Purana, dan kitab-kitab lain seperti Bhugola Warnana. Dalam bagian pertama, Anda sudah kami perkenalkan dengan pengertian dimensi dan bagaimana bumi berada dalam dimensi-dimensi yang berbeda-beda. Makhluk-makhluk hidup yang tinggal dalam dimensi berbeda akan melihat wujud bumi secara berbeda pula. Dalam video ini, Anda akan kami ajak bertualang ke dimensi-dimensi lain di bumi, sebagaimana yang dijabarkan dalam banyak bagian kitab suci Weda. Dimensi-dimensi lain di bumi ini berada dalam wilayah bumi yang jauh lebih besar daripada bumi yang bisa kita lihat dengan mata atau kamera biasa. Dalam Weda, bumi besar atau Greater Earth ini dikenal dengan nama Burloka atau Bhumandala. Sebelum video ini kami lanjutkan, barangkali Anda bertanya, apa gunanya Anda mengetahui semua tentang bentuk bumi? Apa yang akan Anda dapatkan setelah menonton video ini dan mengetahui bahwa bumi ternyata bulat atau datar? Beberapa di antara Anda barangkali akan merenung tentang apa gunanya semua pengetahuan ini. Yang lain mungkin akan terkagum-kagum pada pengetahuan Weda yang amat luas dan luar biasa. Beberapa dari Anda mungkin tidak percaya dan menganggap kami sedang menghayal. Apapun tanggapan Anda setelah menonton video ini sepenuhnya adalah hak asasi Anda. Satu hal yang dapat kami nyatakan adalah bahwa pengetahuan Weda harus disampaikan sebagaimana adanya, tanpa penafsiran maupun penyimpangan. Hanya dengan cara itulah, kemurnian ajaran Weda akan tetap terjaga. Orang-orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan Weda harus terbebas dari untung rugi, sebab Weda bukanlah komoditas untuk diperdagangkan. Karena itu, apapun yang Anda dapatkan dari video ini adalah demi mengembangkan keyakinan dan bakti Anda kepada pengetahuan suci Weda. Tatkala Anda mengetahui bahwa bumi yang kita tempati ini ternyata amatlah besar dalam penglihatan dimensi lain, kita hendaknya berpikir betapa kecilnya diri kita. Semua pengetahuan suci Weda yang kita dapatkan hendaknya membuat kita lebih menyadari siapa diri kita dan apa tujuan kita dilahirkan. Pengetahuan tentang seluk-beluk alam semesta atau bumi dalam Weda memberikan kita gambaran mengenai Tuhan yang menciptakan semua itu. Keanekaragaman yang ada di setiap bilah dimensi adalah bukti nyata bahwa tidak ada di tempat manapun di alam semesta ini yang seragam dan sejenis. Keanekaragaman dan biodiversitas ada di mana-mana, sebab Tuhan juga penuh dengan keanekaragaman. Tenaga beliau tak terhingga, sehingga ciptaannya pun juga memiliki berbagai jenis bentuk, warna, kemampuan, dan habitat. Ini memberikan kita gambaran dasar bahwa Tuhan pun memelihara perbedaan dan keberagaman, bahkan di tingkat rohani. Kami berharap setelah Anda menonton video tentang bumi, planet kita tercinta ini, Anda lebih memahami bahwa keanekaragaman itu senantiasa ada. Di belahan bumi dalam dimensi-dimensi lain, ada manusia dengan sistem kepercayaan lain yang jauh lebih perkasa daripada manusia di bumi tiga dimensi ini. Di sana juga ada bahasa yang lain, budaya yang lain, serta cara lain untuk memuja Tuhan. Namun semuanya berada di bumi yang sama, di planet atau loka yang sama. Mari kita mulai pembahasan ini dengan mengenal dua istilah untuk bumi. Bagi manusia biasa,
bumi berbentuk bulat. Ini disebut Bhugolaka dalam astronomi Veda. Akan tetapi bagi para dewa atau manusia di zaman-zaman sebelum Kali Yuga, mereka dapat mengakses bagian-bagian bumi di luar bumi bulat yang kita kenal ini. Dengan kata lain, mereka dapat melihat dan tinggal di bilah-bilah dimensi lain bumi yang amat luas. Bagian bumi lain yang amat luas ini disebut sebagai Bhumandala atau Burloka. Jadi bumi yang kita lihat kini sebagai planet biru di tata surya bukanlah keseluruhan dari Burloka. Bumi ini dikenal sebagai Bharatawarsa dalam kosmologi Weda. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Bharatawarsa adalah India saja. Namun apabila kita meneliti lebih cermat, ada perbedaan antara Bharatawarsa dan Bharatakanda. Kita akan membahas ini lebih lanjut dalam bagian lain. Planet bumi yang kita tinggali ini adalah satu-satunya dimensi Burloka yang dipengaruhi oleh Chaturyuga, yakni empat putaran zaman, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Dengan kata lain, Kali Yuga hanya berlangsung di bumi tiga dimensi kita saja. Bagian-bagian dimensi lain bumi tidak dipengaruhi oleh perputaran empat zaman. Dinyatakan dalam Bhagavata Purana, buku kelima, manusia yang tinggal di dimensi-dimensi lain bumi hidup selama 10.000 tahun dan memiliki masa muda yang sangat panjang. Karena itu suasana di bumi lain itu senantiasa seperti zaman Treta Yuga. Di sana, manusia yang berumur panjang itu hanya bisa mengandung atau hamil sekali saja seumur hidupnya dengan rentang masa kandungan selama 12 bulan. Dengan demikian, bumi yang kita tinggali saat ini hanyalah sebagian kecil sekali dari keseluruhan dimensi bumi Burloka. Planet bumi kita ini, yang disebut Bharatawarsa, hanyalah 1/9 dari total luas wilayah bumi yang lebih besar di dimensi yang lebih besar pula. Wilayah bumi yang lebih besar ini dikenal sebagai Jambudwipa yang diameternya hampir sama dengan diameter matahari. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara tiga fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Jadi dalam dimensi yang lebih tinggi, planet bumi kita ini disebut Jambudwipa dan ternyata jauh lebih besar daripada bumi dalam pandangan biasa. Jambudwipa memiliki 9 wilayah, yakni Bharatawarsa, Kimpurusa Warsa, Hariwarsa, Ilavrita Warsa, Ketumala Warsa, Bhadraswa Warsa, Ramyaka Warsa, Hiranmaya Warsa, dan Utara Kuru Warsa. Masing-masing warsa ini dipisahkan oleh parwata atau tembok dimensi yang berbeda-beda. Dalam kitab suci Veda, tembok-tembok dimensi ini diibaratkan sebagai gunung yang sangat tinggi. Bharatawarsa berada di bagian dimensi yang paling luar dan berbatasan dengan samudra berair asin. Itulah sebabnya samudra di bumi yang kita tempati saat ini memiliki air asin. Manusia yang tinggal di warsa-warsa yang berbeda memiliki bentuk tubuh, tatanan kemasyarakatan, dan cara hidup yang berbeda. Mereka juga memuja Tuhan dalam wujud-wujud yang berbeda. Ada yang memuja Tuhan dalam wujud Matsya, ada yang memuja Tuhan dalam wujud Waraha, Narasingha, dan Nara serta Narayana. Seluruh daratan Jambudwipa ini juga lumrah disebut sebagai bumi tengah atau Madhyapada karena letaknya paling tengah di antara 7 jajaran bumi besar di Burloka. Dalam kebudayaan Nordik di Eropa kuno, Jambudwipa atau bumi tengah ini disebut sebagai Midgard yang artinya alam di bagian tengah. Istilah kosmologi ini kemudian diadopsi oleh J.R.R. Tolkien dalam trilogi The Lord of the Rings menjadi Middle Earth atau bumi tengah. Jadi Jambudwipa juga bukanlah keseluruhan bumi, namun hanya satu dari 7 bagian bumi yang lebih besar lagi. Kita akan membahas bagian-bagian bumi paralel yang lebih besar ini dalam video bagian ketiga. Manusia modern seperti kita tidak bisa melewati tembok dimensi di Jambudwipa
sehingga kita praktis tidak bisa berinteraksi secara leluasa dengan manusia-manusia lain di dimensi lain Jambudwipa. Anda mungkin pernah mendengar tentang Wong Samar, memedi atau manusia dari alam gaib. Orang bisa masuk ke alam gaib lewat sungai, batu besar, atau gua. Kemungkinan, itu adalah manusia-manusia yang tinggal di warsa lain di Jambudwipa. Ada manusia yang memiliki kulit merah, kuning laksana emas, hitam atau putih bagaikan susu. Ada pula manusia yang tahan suhu hingga titik leleh mentega. Ada pula manusia yang tahan dengan cuaca dingin. Di tengah-tengah Jambudwipa, terdapat sebuah gunung yang sangat tinggi bernama Sumeru atau Meru. Beberapa kitab Purana menyebut gunung ini sebagai Mahameru. Dari kata Sumeru, muncul kata Semeru yang menjadi nama gunung di Jawa. Meru juga menjadi nama bangunan suci di Bali. Sumeru adalah sebuah gunung yang berbentuk kerucut terbalik, dan semuanya terbuat dari emas murni. Di badan gunung itu, terdapat begitu banyak permata dan batu-batu mulia. Gunung ini tentunya tidak dapat kita lihat dengan mata manusia biasa, walaupun tingginya sesungguhnya mencapai lebih dari 60 ribu yojana atau 800 ribu kilometer. Di puncak gunung inilah ibu kota kerajaan surga milik Dewa Indra dan 8 dewa lainnya berada. Inilah yang menjadi cikal bakal cerita yang berkembang dalam babad-babad dan cerita rakyat lokal bahwa Gunung Mahameru adalah tempat tinggal para dewa. Jadi ibu kota surga para dewa di alam material ini sesungguhnya berhubungan langsung dengan alam manusia melalui Gunung Mahameru atau Sumeru. Di puncak Gunung Mahameru ini mengalir sungai Gangga yang dikenal sebagai Mandakini Gangga, yang kita lihat sebagai Bima Sakti, berupa jalur kabut terang di luar angkasa kala malam tiba. Gunung Mahameru yang disebutkan dalam Purana tentunya berbeda dengan Gunung Sumeru yang berada di Pulau Jawa. Air suci Gangga dari dunia rohani yang mengalir ke puncak Mahameru ini kemudian pecah menjadi empat. Ia mengalir ke arah barat, timur, utara, dan selatan Jambudwipa. Keempat cabang sungai Gangga ini dikenal dengan nama Sita, Alakananda, Caksu, dan Badra. Sungai Gangga sesungguhnya juga mengalir di surga para dewa. Karena itu para resi agung sejak zaman lampau bisa langsung mencapai planet-planet surga para dewa dengan mengikuti jalur sungai Gangga hingga menembus dimensi lain ini. Sungai Gangga Alakananda, salah satu cabang sungai Gangga surgawi, mengalir ke Bharatawarsa atau dimensi bumi tempat tinggal manusia biasa seperti kita. Tatkala sungai ini jatuh ke dimensi bumi kita, alirannya sangat deras sehingga Dewa Siwa menyangganya. Atas karunia Dewa Siwa yang agung, Gangga bisa mengalir di dimensi manusia dan menyucikan semua makhluk hidup dari dosa. Karena itu Gangga yang Anda lihat di India saat ini adalah aliran sungai Gangga Alakananda dari puncak Mahameru di dimensi bumi yang lebih tinggi. Apabila Anda adalah seorang yogi yang memiliki penglihatan mata ketiga, Anda bisa melihat hulu sungai ini nun jauh di luar angkasa sana. Karena Gangga mengalir di bumi tengah atau Jambudwipa, maka semua penduduk yang tinggal di Jambudwipa disucikan. Dalam video bagian ketiga nanti, kita akan melanjutkan petualangan kita menuju 7 bumi paralel di luar dimensi bumi kita ini. Di sana Anda akan melihat uraian mengenai 7 jenis daratan dan 7 jenis samudra yang membentuk seluruh dimensi burloka yang amat besar dan memukau. Nantikan video bagian ketiga tentang bumi menurut ilmu geografi Weda hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om.